Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Bukti kebesaran-Mu Tuhan dan anugerah-Mu Itulah bukti kebesaran Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Woo, yes. Terima kasih Tuhan. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan
kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan takjub akan kasihmu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milikmu. Jadi baru bahagia ku mengenalmu. Hey. Dalam rembulan cahaya mentari di gelap badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasihmu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milikmu. Terkagum dan kubawa kan hidupku, kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenamu. Oh, oh, oh. Shalom semua kekasih Tuhan, senang sekali bisa kembali berjumpa dan menyapa semua kasih Tuhan pada pagi hari yang luar biasa, yang indah, di mana kita semua boleh berkumpul, boleh masuk dalam hadirat Tuhan dalam program doa pagi. Dan kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan sepanjang malam telah memelihara hidup kita, dan Dia memperbaharui kesehatan, kekuatan kita. Sungguh tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya senantiasa baru setiap pagi, dan besar kesetiaan Tuhan. Dan jika kita ada sebagaimana kita ada, kita terlebih dahulu mengutamakan mencari wajah-Nya, dan kita berdoa merendahkan hati serta menaikkan setiap doa-doa kita kepada-Nya. Dan kita yakin dan percaya hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan bagi kita, oleh sebab itu kita menyikapinya dengan semangat dan antusias yang besar, sebab Tuhan memberikan kepada kita kuasa, otoritas untuk menjalani kehidupan kita hari ini. Untuk itu kita perlu akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum firman Tuhan kita mendengarkannya, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk segala berkat, limpah rahmat, anugerah, kasih setia, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Jika kami ada sebagaimana kami ada, bukti nyata betapa anugerah dan kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih kalau hari ini boleh ada, dan terima kasih kalau kami boleh berkumpul dalam ibadah Saturday Morning Prayer. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi setiap doa kami, dan kami percaya juga Tuhan berbicara bagi kami. Untuk itu ya Bapa, kami perlu firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan senantiasa berkemah di sekeliling kami, dan tembok api kemuliaan Tuhan memagari kami, dan Tuhan sendirilah yang menjadi kemuliaan di dalam setiap kami, bahkan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Ya, yang pertama Filipi pasal 1 ayat 6. Filipi pasal 1 ayat 6 di situ dikatakan, akan hal ini
aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus Tuhan. Kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh, yang teguh, bukan terhadap diri kita sendiri, tapi kita mempunyai keyakinan iman kepada Tuhan. Apa itu? Apa yang Dia telah kerjakan untuk kita, maka Dia sanggup mampu memelihara sehingga seluruh kehendak rancangan rencana yang sempurna akan tergenapi di sepanjang musim hidup kita. Apa yang Dia telah kerjakan tiada lagi lain. Dia memberikan iman kepada setiap kita untuk bisa mempercayai Dia. Sebab tanpa iman tidak mungkin manusia berkenan kepada Allah. Orang yang datang kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan iman yang kita perlukan harus terpicu karena mendengarkan firman. Berarti yang tadinya tidak punya iman, tetapi pada waktu kita mendengarkan firman, maka setelah kita mendengarkan firman mengakibatkan iman di dalam hidup kita. Itu merupakan anugerah dan kasih karunia. Dan itu juga merupakan pekerjaan yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga dengan itu kita mempunyai pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Berdasarkan anugerah karya nyata yang Dia telah kerjakan di dalam hidup kita. Dia menyelamatkan kita. Dia memperbarui hidup kita. Bahkan Dia memberikan masa depan penuh pengharapan bagi kita. Dan kita harus yakin dan percaya. Jika kita masih ada, berarti Tuhan belum selesai. Dia masih ingin membangun kita, agar kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan, pengertian, pengetahuan akan Tuhan dengan sempurna. Dan hal itu akan memberkati setiap kita semua. Dan yang terpenting setelah itu, lihat, orang-orang di sekeliling kita pun akan ikut diberkati karena mereka melihat karya Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Jika hari-hari ini kita mempunyai masalah dan problema, jika itu merupakan bagian dalam hidup kita agar memberikan pertumbuhan iman kita, hendaklah kita enggak bersungut-sungut, tetapi hendaklah kita senantiasa mengucap syukur. Haleluya. Karena ucapan syukur itulah kekuatan setiap kita. Artinya di tengah kondisi, situasi, keadaan apapun yang terjadi, kita tetap mengucap syukur. Artinya kita tetap mengandalkan Tuhan-Tuhan hadir di dalam setiap kondisi keadaan kita. Kenapa? Yang kedua, Filipi. Yang kedua, Filipi 2 ayat 13. Filipi 2:13, di situ dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Wow. Sekarang apa yang harus kita sikapi tentang karya yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Kita punya janji, haleluya. Janji Tuhan ya dan amin. Amin. Tetapi janji itu tidak terjadi secara otomatis. Janji Tuhan Anda dan saya enggak perlu ragu tentang janji Tuhan. Jika Tuhan berfirman, maka pasti ya. Jika Tuhan berjanji, maka pasti oke. Okay. Haleluya. Tetapi yang paling penting di sini dikatakan, Allah mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tujuannya agar janji itu digenapi dalam hidupmu. Maka kita perlu deh pertolongan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya untuk memberikan kepada kita kerelaan dan kemampuan untuk mengerjakannya. Apa itu? Ketaatan. Haleluya. Janji harus disertai. Janji itu didahului dengan ketaatan. Janji itu didahului dengan melakukan perintah-Nya. Haleluya. Amin.
Nggak mungkin Anda memveta komplain, tetapi Anda nggak pernah melakukan perintahnya. Nggak bisa Anda memveta komplain tentang janji Tuhan, tetapi Anda tidak mentaati apa yang merupakan kehendaknya. Nah, untuk itu manusia, Alkitab sering berkata, bahkan saudara dan saya selalu berkata, iya pendeta, roh sinurut, daging lemah, kan begitu. Tetapi dengar, roh yang Tuhan tempatkan dalam hidupmu jauh lebih besar. Untuk bisa mentaatinya secara manusia, saudara saya gak sanggup, gak mampu. Tapi bukankah ada kuasa Tuhan di dalam hidup saudara? Izinkan Roh Kudus menolong, membantu kita untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan kita mengerjakannya dengan hati yang rela. Bagaimana kita bisa rela melakukan pekerjaannya? Karena kita tahu apa yang kita kerjakan di dalam kebenaran hari ini. Itu bukan cuma sekedar memberkati kita hari ini. Tetapi mengandung janji untuk waktu yang akan datang, saudara. Haleluya. Kenapa kita hidup sebagai orang benar? Menolak daya tarik dunia. Menolak segala keinginan-keinginan duniawi. Dan kita terus konsisten hidup di dalam kebenaran. Sekalipun tidak mudah sangkal diri dan pikul salib. Tetapi karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Tanpa Roh Kudus lari semua kita. Tapi karena ada Roh Tuhan dalam hidup kita, Dia memberikan kekuatan, kemampuan, kerelaan kepada kita untuk mentaati setiap kebenaran firman-Nya. Kenapa? Karena Dia memberikan pemahaman, Dia memberikan pengertian bagi kita. Apa yang kita kerjakan sebagai orang benar hidup di dalam kebenaran, Dia tolong kita. Itu juga untuk waktu-waktu yang akan datang. Investasi kita untuk di dalam kekekalan. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jika hal ini kita bisa mengerti, maka kita sebagai orang benar, kesukaran, kesulitan akibat kita hidup sebagai orang benar, itu tidak lagi menjadi beban buat kita. Tetapi justru itu menjadi satu kebanggaan bagi setiap kita. Sebab kita rela deh menolak segala sesuatu yang dari dunia yang membawa kita kepada kebinasaan dan kehancuran. Kita terus bertahan di dalam kebenaran. Sekalipun banyak kesukaran dan kesulitan, dan di tengah situasi keadaan seperti itu, penghiburan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Dia selalu menolong kita tepat pada waktunya. Dan pada waktu pertolongan itu datang, kita bisa melihat sesungguhnya Tuhanlah yang mengerjakannya. Sesungguhnya Tuhanlah yang melakukan buat setiap kita. Sehingga terpujilah nama Tuhan. Itulah yang memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran, berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, yang ketiga, terambil dari Filipi 4 ayat 7. Nah, ini dia yang kita perlukan hari-hari ini. Filipi 4 ayat 7, di situ dikatakan, damai sejahtera Allah, oh haleluya, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini yang kita perlukan, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ya, akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Damai sejahtera berbicara tentang keteguhan, kekuatan, keyakinan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab apa? Firman itu memberikan kekuatan di dalam roh kita. Firman itu memberikan kejernian di dalam setiap pemikiran kita. Sehingga damai sejahtera itu menjadikan kita kuat, menjadikan kita teguh akibat hubungan kita bersama-sama dengan Tuhan. Yakin dan percaya, hari-hari ini orang sedang mencari damai. Di manakah kita mencari damai?
Damai itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab dialah Raja Damai. Artinya apa? Dengan tinggal tenang, haleluya, maka saudara saya diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, maka saudara pasti akan boleh memperoleh kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan gak sama dengan apa yang dunia bisa berikan. Damai sejahtera berbicara tentang hubungan kita yang paling dalam, sifat batiniah kita yang kudus dan suci dan benar, serta jujur yang ada di dalam batin kita yang paling dalam. Itu tuh yang memberikan kekuatan bagi setiap kita, sehingga segala sesuatu boleh datang dalam hidup kita, maka kita bisa menyikapinya dengan benar. Sebab kita yakin dan percaya sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tandanya damai sejahteranya ada di dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu, mintalah damai sejahtera dari Tuhan. Oleh sebab itu, peliharalah damai sejahtera yang sudah ada di dalam setiap kehidupan saudara untuk senantiasa berkobar-kobar. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Ayat favorit. Filipi 4 ayat 19 dikatakan demikian. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Keempat ayat ini selalu ditutup dengan dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Nah, yang terakhir di situ dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Apa kekayaan dan kemuliaannya? Jangan langsung intan, emas, perak dan berlian. Nanti Anda salah kaprah. Haleluya. Ya. Di situ dikatakan Allahku memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan, berbicara tentang apa? Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup saudara. Pada waktu kebenaran itu Anda izinkan bermanifest dalam hidupmu, maka kebenaran itu akan tumbuh, maka lihat ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kekayaannya apa? Kekayaan kemurahannya. Kemurahan hati Tuhan. Ya, kemuliaannya apa? Kesabarannya. Kelapangan hatinya. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita semua. Sebab hanya itulah yang kita perlukan. Ya, kesabarannya, terus apalagi kemurahannya, terus apalagi kelapangan hatinya. Karena dia mengerti kita ini sekedar debu, hanya hembusan nafas saja. Yang hari ini ada, besok gak ada. Yakin dan percaya kekayaan dan kemuliaan Tuhan itulah yang menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh baca dan dengar. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya, sebab kami yakin dan percaya Engkau sanggup mampu menjaga dan memelihara apa yang telah Engkau kerjakan dalam setiap hidup kami, sehingga kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau dengan sempurna. Dan terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah yang mengerjakan di dalam kami baik pekerjaan maupun kerelaan menurut kekuatan yang kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh mempunyai ketaatan, sehingga kami mempunyai kerelaan hidup sebagai orang benar, sebab kami Engkau telah tebus dari kehidupan kami yang sia-sia, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, di mana firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, dan biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pemikiran memenuhi setiap hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Damai sejahtera Tuhan itulah yang menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kekayaan dan kemuliaan yang Tuhan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami. Terima kasih Tuhan, kami yang hina dina, yang tidak punya arti apa-apa, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi kami,
Engkau menyadari segala kondisi kelemahan kami, tetapi kemurahan hatimu senantiasa menjadi bagian dalam hidup kami. Dan terima kasih juga Tuhan untuk lapangan hatimu yang begitu besar. Kami senantiasa ada tempat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Jagai kami ya Allah kami, sebab hanyalah kepada-Mu kami berlindung dan bergantung harap. Untuk itu aku berdoa di dalam nama Yesus. Untuk semua kekasih-kekasih Tuhan yang berdoa mencari wajah-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua, pribadi lepas pribadi, dan firman-Mu memberikan kekuatan di dalam roh mereka. Firman-Mu memberikan pembaharuan di setiap jiwa mereka. Firman-Mu menerangi pemikiran setiap mereka, sehingga kami semuanya boleh mendapatkan pengenalan akan Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Haleluya.